Ditinggal tunangan oleh Ayu Ting Ting, Boy William curhat soal perasaannya. Sebelum resmi dilamar oleh Letu Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting sempat dirumorkan dekat dengan sejumlah pria. Salah satunya adalah Boy William. Keduanya sempat beberapa kali membuat konten bersama. Boy William bahkan mengenalkan sosok Ayu Ting Ting ke keluarga dan juga neneknya. Ayu Ting Ting kini dilamar oleh Letu Muhammad Fardana, sosok Boy William pun ikut disorot. Kini Ayu Ting Ting akan menikah dengan orang lain, Boy William malah curhat merana ke Lucinta Luna. Dilansir dari akun Instagram @lambewaswas pada Kamis, Boy William rupanya pergi ke luar negeri dan berharap agar Ayu Ting Ting menyusulnya. Ayu gak datang ke sini, apa lo ngerasa dibohongi? Tanya Lucinta Luna. Enggak, it's okay, ujar Boy William. Lucinta Luna kemudian mendesak Boy William untuk mengakui perasaannya ke Ayu Ting Ting. Hati lo gimana perasaan lo? Tanya Lucinta Luna. Perasaan gue gimana sih? Jawab Boy William. Karena setiap harinya gue lihat lo nunggu kehadiran dia, gue tahu lo suka kan? Suka kan lo? Desak Lucinta Luna. Kalau dari kacamata lo, menurut pendapat lo? Tanya Boy William balik. Ya, satu sama lain saling menyukai, ujar Lucinta Luna. Netizen pun memberikan komentar agar unggahan ini gimmick tidak habis-habis, kasihan Ayu bakal digoreng terus-menerus, tulis akun netizen. Bentengnya gede banget kecuali Boy mau jadi mualaf, tulis netizen lain. Katanya dia belum mikir ke arah pernikahan, tulis akun netizen.